kadang-kadang saya juga sulit untuk mengerti ya, kenapa Tuhan tuh kalau menolong kok persis sudah mau mati baru langsung ditolong gitu. Abraham itu kan ditolong Tuhan, dikasih kambing yang tersangkut itu kan persis pada waktu dia sudah ambil pisau, Ishak sudah mau dibunuh, jadikan korban, baru dipegang tangannya kan, cukup-cukup. Mbak ya mestinya 2-3 hari sebelumnya. Dengarkan ya, itu Tuhan memang begitu. Yang namanya iman, yang namanya kesetiaan, itu terus menerus sampai waktu Tuhan.